welcome back to YouTube channel my. Itu yang bikin. Ih, keren kan? Oke. No. Sebelumnya gue mau ngecapin buat Allah. Gue mau ngecapin makasih banget lu udah mau datang malam-malam ke sini buat temenin gue karena sekarang kita bakalan tunggu. Aduh lu PDG gitu ya. Nge-vlog pakai HP. Temen gue influencer yang begitu deh doang tuh. Pantes kaya. Gawat. Lu ngomong apa? Gak ngomong apa. Tada! Kita bakalan camping! Jadi malam ini kita gak tidur di kamar. Kita tidur di sini. Kita camping. Pokoknya kita bakal menikmati alam berdua. Apaan lagi nih, Om Dewa? Mau naik camping army lagi lu. Apaan jadi bimen gue? Oke. Dah, ayo beneran ini. Dah gak apa beneran. Beneran camping. Gue harus ngonten nih begini. Tenang aja. Mana? Kamu tahu. Ya tahu. Kayaknya. Dong, Pak mau ngomel gue bantuin. Gue bantuin Pak mu, bukan bantuin lu. Di mana? Di belakang. Alam apa? Burung gue tidur. Eh, lu gue mau buktiin lu kuat nggak kalau tidur nggak pakai AC. Hidup lu kan enak. Lu nggak kuat. Kan? Masa ditanyain sih? Ayo kita coba ya. Kita coba. Lu bisa nggak nyusun tenda? Din. Din siapa itu? Udin. Lu mau sama Udin? Ayo. Gue nyusun. Eh kok gue jadi ketawa-tawa doang ya? Lu lihat gue di kamera. Yeah. Cantik enggak? Cantik. Artis enggak? Artis. Masa jadi suruh nyantar? Kan ide apa namanya? Masa lalu taruh aja masa lalu. Enggak apa-apa biar orang kasih tahu kalau lu tuh sebenarnya kuat untuk dalam segala apapun. Kuat orang dulunya gue kulit. Lu gimana? Gila ya. Oke, ayo. Cus, Nek. Gue juga punya nih. Oke. Sekarang, ini udah malam ya. Kita menuju langsung ke TKP aja, Kak. Jadi nanti kakak tolong bareng-bareng semua tolong dipegang ya, Kak. Eh, ini IO-nya agak jelek gitu. Ya Allah, ini dulu. Dia barangkali gak pernah dapat hampers. Kali seumur hidup, Insta. Hampers masih utuh. Lebarannya plus berapa? Kan gue dipajang lu. Gak apa-apa. Hampers lu ada kok gue pajang. No. Dosa, no, ya. Hampers lu no. No, hampers lu. Itu namanya bukan dipajang. Enggak dimakan, setan. Namanya camping masa pagi-pagi. Mana tuh camping harus malam goblok. Jadi nyali lo. Jadi kita di sini apa mau dibawa pohon? Ya lah pohon itu maksudnya. Ya pohon apa aja lo. Sini. Sekarang ya tripod gue enggak ada. Ini ya, lantainya keras tau. Lantainya konblok banget. Ini mau ngapain nih? Kameranya gue terbang lah. Terus mau ngapain, Dil? Bangun tendanya dulu. Ini make up gue taruh mana? Gue gak make up. Oke. Sekarang kita bangun tendanya. Itu dosa tau udah nyusahin orang lo. Kok nyusahin orang? Tuh. Army, bro. Army. Astagfirullah. Caranya gimana ya? Emang dari panduannya. Ya. Paling panjang tuh biasa bikin nastar, suruh tenda. Bikin gue teriak kaget. Nafsu gue. Jadi lu langsung aja begini kita. Itu namanya jadi bondol banget. Gue capek deh temenan sama dia. Ngetop sih ngetop. Cuman kesian. Tuh, bawa-bawa tripod sendiri kayak gak ada asisten hidupnya. Ini mau diapain, Dil?
Nggak bisa, pakai lu tanya gue. Gue kan biasanya ngomel-ngomel doang. Nih, gue bawa ini. Apaan lagi? Kayu, ntar kita bikin api unggun. Api unggun gigi lo, pusing. Gila kali api unggun. Nih, ini bawahnya nih. Ini atasnya. Mana? Ini lo ngapain kayak gitu-gitu mayoret lo? Masukin sini nih. Tuh. Masukin mana? Lo dulu pramuka gak sih? Enggak gue, pramugari gue. Pramuka. Terus? Jangan ditarik-tarik melulu, Keanu. Terus gue apain, setan? Sampai. Terus gue teriak lagi. Ini ujungnya. Anjing, gue main dikerjain bang. Lu kayak Raja Arbanya dong, ngajak teman liburan kemana gitu, New Zealand, ke Disneyland. Ini apa ya udah rumah lo jadi asing gue. Eh, ini tuh namanya Tamasya. Tamasya nih. Tarik tuh. Udah. Nah. Gue udah ngajakin ngapain lo. Wih, keren. Atas udah kebangun nih. Foundationnya udah kebentuk. Tarik lagi gak sih? Tuh kan, foundationnya udah kebentuk. Yang depannya nih. Hah? Ini dulu, gini nih. Diapain nih? Udah kita ngambil tenda gepeng. Waduh, masukin tuh. Gak ada. Itu ada yang sebelah sana. Hah? Oh, ke belakang gini. Udah. Dorong. Itu lu ngapain dulu? Udah. Jadi kalau hujan gimana jadi? Kalau hujan ya udah, kan di dalam kita. Di dalam mana? Dalam sini aman. Ih, gue sih ke kamar pamu gue. Ngapain gue di sini? Ih, keren lu, kita keren lu. Keren gigi lo. Lu masih masukin gak sih, Dil? Udah masuk, apa yang mau masukin? Eh, kalau sabi lu pantas begini. Pengen berkemah, lu ngapain lu? Karena gue tuh pingin banget ngerasain momen berdua sama lu. Ini najis banget sih, Bang. Dah, oh my God, kira jadi. Eh, lantainya keras goblok. Kalau orang camping tuh ada sleeping bag nih. Ya udah, lu kan udah sleeping bag. Guys, kita bulan madu dulu ya. Nah, ini kita nggak ditutupnya. Anjing. Ini gue tutupin deh. Ini ngapain lu begini? Ya nggak bisa dibuka lu. Kurang ajar ya, belum apa-apa udah. Gue cemak-cemak di badan gue. Abis kamu mau ngetok say. Oke, sekarang kita mau bikin api unggun. Ini beneran nggak sih? Beneran. Ini kita pindahin aja kali. Gue mau ngomong, gue nggak mau tahu. Kalau kamu mau ngomong, gue bilang aja. Aduh, cuma nemenin Keanu. Nih, biar lebih estetik. Gila, udah tidur belum sih? Betul. Gue mau nyem jedai deh. Udah gak usah dijedai-jedai, muka lu udah badai. Okay. Eh, goblok, dengerin gue dulu. Apa? Orang bikin api unggun di gunung lo, dingin. Di Bekasi lo bikin api unggun, lepuh muka lo, goblok. Eh, gimana bapak lu ngamuk sama lu, setan. Api unggun gue pingin, lo nanti kalau misalnya jadi lo minta foto, awas ya. Api unggun gue keren, ada warna-warninya. Api unggun warna merah, gue warna ungu. Warna ungu apa lagi, Din? Udah liatin aja makanya. Atau warna kali lo. Ini beneran keringetan lo, guys. Kasian banget gue, ya Allah. Eh, inian gue gosong gak ya? Gosong lah. Hah? Duh, bener-bener pamu beneran. Gimana ya pamu gak? Ini, nih, jantungan. Dia baru ganti konblok, dibikin gosong. Sama gue lagi. Di blacklist, gue gak boleh main lagi, Pak Adil. Gak apa-apa, nanti kalau ditanya bilang aja lu ya. Kalau gampang. Lu bilang aja. Siapa yang gosongin? Awkarin. Bantu ini dong, susun yang kayak gini.
kayak gimana sih yang kayak gini-gini gitu. Sialan jadi duduk di lantai gue. Eh itu Yamaya Lula ya? Iya, bagus anjir. Yang bener dong lu. Bukan gue yang gak bener. Tuh kan, lu gak ikhlas. Udah seadanya aja deh lu. Gak usah sok-sok gitu, lu muda si Yano gak tau. Ini pake ini biar emak nyala dulu apinya. Enggak lah. Pake apa? Pake... Pake plastik endor sana. Bentar. Ya Allah. Gue mimpi apanya. Jadi camping kayak orang blow-on begini. Orang mau camping di rumput. Di konblok. Benjol kepala gue. Mana burung bapak ini nyaut mulu. Ih, sialan nih bikin gue teriak aja sifatnya. Ini ngapain gue ke orang pintar gue begini? Ih, lama-lama iseng anjir. Anjrit nih anak. Gue teriak udah malam. Fadil. Lama banget deh hidupnya. Terus burungnya bunyinya kayak gitu, gue takut dah. Ih, lama banget sih Fadil. Nggak pakai api unggun aja gue keringetan emang. Lihat aja lu. Ngapain sih lu? Kita main kita. Ada api unggun gak afdol dong kalau gak sambil main gitar. Itu namanya bukan gitar, pentrung. Ukulele, pegang. Ini saat yang paling mendebarkan. Itu apaan dia? Bensin. Jangan pakai bensin terlalu... Apa? Terlalu. Panas goblok. Ini dia Ini orang bahaya. Padin mati. Ayo. Ah, udah mati ya. Padin coba ambil jauhnya. Ya sabar, gue juga takut. Nah, dapet ayam dia begini. Yeay. Ini panas begini bahagia loh. Bahagia. Apinya jadi kecil. Mau ngapain lu udah gede? Ah, gak itu, gak fotogenik. Please. Gue benci banget sama dia tuh. Lu dosa lu banyak tau gak lu. Lagi gue habis nyatok bau asap anjing. Ya, kan? Pakai plastik. Langsung, ya lu lihat sedikit. Jangan gini, dikit sayang. So tau anjing. Terus ini namanya bubuk colorful. Jadi nanti berwarna. Meledak-meledak enggak dia? Enggak, apa bom. Kita ya, tambah dikit. Kebalan jangan dikit, jangan. Jangan. Sumpah gede banget. Gede banget. Tuh, lihat enggak warnanya berubah. Tuh, iya lagi. Ya kan? Keren banget. Wah, keren banget. Tuh. Warna hijau. Iya, warnanya jadi biru. Kayaknya tadi itu disemprotnya dikasihnya sebelum dibakar deh. Iya ya. Nah, main nih. Yes. Kamu lagi apa? Kamu lagi apa? Enak banget banget ya. Lagunya Raffi dong. Yang mana? Sejujurnya. Sejujurnya.
tenggat. Tapi nu easy banget, easy banget, easy banget. Tapi nu makasih ya udah datang ke sini. Semoga program gue nih camping elit ini bisa jadi program nomor satu. Oh, jadi impian lu tuh pengen glam camp. Setan. Ini bukan glam. Camping elit. Ini mah camping seadanya ya Allah. Sejujurnya katakan bila kau masih mau bersama. Perasaan di alam nih burung-burungnya. Iya. Dan kau tuh di sini tuh biasanya banyak serigala, tapi aku udah amanin semuanya buat kamu. Pasti serigalanya suka lempar remote. Ternyata dari tadi tripodnya bisa diturunin guys. Nih kita bikin ini ya, berwarna lagi. Tadi kan belum jelas. Kurang berwarna apa ya isi pala lo. Tadi kan belum jelas. Gimana? Keren banget. Keren kan? Keren banget. Taruh nggak sih itunya di situ? Biar kebakar ya. Sini. Ya itu di sono. Ambil dulu. Tangan gue aja lu. Ih, itu ke sono. Ya Allah, panas tau gak lu panas? Wise men say only fool rush in, but I can't help falling in love with you. Pemirsa camping elit, sekarang sudah malam sekali ya Keanu. Saatnya kita tidur, jadi kita mau tidur di sini. Memang kita kelupaan bawa-bawa barang, tapi kita yakin. Kelupaan bawa barang kan rumah lu di situ. Ini kalau api unggun tunggu mati apa gimana? Baru tidur. Biarin aja kan musik biar anget. Tapi gua kasih. Udahlah api unggun dalam tenda merekam gue sama lu lagi. Ya udah kita coba aja dulu yuk tidur. Coba ngapain nih? Ya udah lu mau begadang, lu mau ngeronda, gue sih mau tidur. Ya udah lu ngeronda deh, gue tidur. Tapi jangan masuk ya. Pintu situ udah dikunci lo. Punya bini bader bener. Mau entok. Aduh hai. Terus bantal gue apaan? Gitar. Gue usah pakai bantal-bantal ya. Sudah malam ikan bobo. Oke, pemirsa, sobat camp. Sobat goblok. Lu manggil fans lo apaan? Sobat goib. Sobat goib. Ngapain lu sobat goib? Emang kenapa? Hantu tuh berarti fans lo. Ih gak mau. Tapi masukin anjing. Ini udah. Nih. Nah. Udah, ayo. Sini. Mau dipeluk. Ih. Udah lepek kayak monyet kayak gitu. Lu kasih lihat kameranya ke HP ke muka lu deh. Kenapa? Tuh. Keringet buntek anjing. Gua keringet-keringet kayak gini manis. Coba di. Coba enggak dijilat gitu, eh. Tete gua ntar bas. Oke. Sekarang itu udah berapa lama? Orang goblok. Hadir. Gua ini orang terkenal tuh kalau. Gua ini selebriti. Jadi kayak orang PA bangsat. Enggak ada harga diri. Capek gua, capek. Ya udah sekarang tidur. Kamera gua nyalain aja sampai pagi enggak apa-apa ya. Ini udah pagi, Dil. Ya sampai pagi terang. Ini dong, kasih testimoni dong. Camping elit. Camping elit. Setan. Anak setan. Lu ngerjain gue, Padi. Lu tahu kamar gue ini indah, wangi. Ini wangi loh.
dulu udah wangi keringet lo anjing. Wangi asap. Oke guys, sekarang kita mau tidur dulu. Semoga nanti kita buka dikit aja kali ya. Kan ada kelambu tuh. Jadi biar enggak nyamuk tapi enggak gerah. Kayak gini sih mateng gue juga. Buka dikit, nyamuk enggak, gerah enggak, tikus masuk. Paling banter kucing kencing di sini tau gak lu? Eh tapi kucing gue biasanya di sini sih. Oke guys, kita mau bobo dulu sampai ketemu di camping. Sumpah-sumpah kalau misalnya hujan di bad trip banget. Kayak gak bisa masuk tuh gak lo. Kita main ke kamar udah kayak hujan. Udah seadanya aja. Bye. Padahal keringet udah kayak gitu, Dil. Ya gak apa-apa. Nanti entar gue liat di baju lu. Gak mau. Ya udah. Gak apa-apa, entar gue tidurnya jauh-jauh. Ternyata tidurnya itu susah banget guys. Ya iyalah bego. Lu belum tidur, gue kira lu udah tidur. Sini gue tau deh, orang di hutan lantainya rumput sama tanah, tau gak lu? Apaan gue konblok pakai terpal. Tapi tadi tuh gue kira lu ngorok tau lu. Ini sini gue kebelain segoib-goib itu tuh. Lu ngefans sama orang sarap, tau gak lu? Orang pakai unggun di gunung sono goblok, kalau nggak pakai unggun dia kena hipotermia. Di sini lu nggak kuat. Ya Allah, ini yang pengen jadi teman Padil gantiin posisi gue deh. Gue udah capek gue. Gue ke situ doang kencing. Aduh, udah lu kencing, gue kencing. Gue kencing di alam. Kencing di alam. Sabar ya. Lu bilang pintunya dikunci. Kan kencing di alam gue bilang. Alam mana anjing? Alam situ. Ini bukan halaman, ini halaman. Gue capek banget maksud. Nih. Aduh. Terus ngapain gue nge-vlog? Ya udah lu pegang dulu. Di YouTube gue aja sendiri gue gak pernah nge-vlog. Ya lu belajar di YouTube gue dari top. Nggak, duluan juga gue anjing nge-vlog daripada lu. Dia duluan ya sama Sobat Leste. Tapi ngetopan gue sih waktu itu. Si Kiado aku tinggalin. Aku pakai HP satu lagi. Aku udah mau tidur. Ih. Kayak orang goblok beneran anjir. Jadi jangan lama deh, Dil. Gue udah enak nih. Tetek gue keringetan. Tunggu masih cakep di tenda. Ngapain gue ngapain nge-vlog? Gue udah lupa cara nge-vlog. Jadi guys, gue udah gak bisa kayak gitu. Kok gue jadi malu sih? Ih, jijik banget demi Allah, jijik banget. Tadi lama banget deh. Gue kalau nge-vlog tuh sekarang di sini tiba-tiba ngaca-ngaca doang, tau gak? Gue takut. Panas banget tau, mampus gue matiin, nyiksa orang lo, gila kayak orang stres gue, udah air amis banget. Lama banget kencing, ih bau amis banget.
Gue udah gak bisa beneran nih. Udah nge-flag kalingan mulu matan gue. Makan tuh api warna-warni, gigi lo warna-warni. Udah ngerjain gue nih, udah pasti nih. Modelannya nih. Lama banget casting lo. Ih. Gue capek banget tau. Sumpah tadi gue ngambil air dari kolam. Main gue ambil aja gak tau ada ikannya bangsat. Kalau ikannya keambil dibunuh paham gue. Ih, padahal lama banget. Gue gak betah. Udah, gue pesan Grab aja. Mau pulang, ngapain gue camping? Kalau langsung stres, tolong. Udah, rambut gue lepek. Setan lo ya, emang setan. Gue takut banget ih. Sini lo. Udah dimatiin dong sama dia. Dia marah-marah, ambilin tas gue, ambilin tas gue. Ya Allah, duh. Lagi lo jadi orang galak. Tapi gampang banget dibohongin. Permisi ibu, tasnya. Lu jangan main-main dong, masih lu kasih baju kayak gini. Gak mau ganti. Ya mau lah, lu liat bodoh gue ngajak belakang Mickey Mouse begini. Gue ngondeknya gak begini, say. Bentar. Gue kira muat, soalnya waktu itu lo pakai itu masih muat. Kapan orang lo? Sweater mau sweater. Ngapain lo? Udah bawa HP lo, gue nak ke sweater. Bikin gue teriak aja lo. Gue mencari kesujukan dong lo. Nih, buat gak? Ini dulu, ntar gue cariin baju. Ini sekalian, pasti yang nonton udah pada capek. Closing dong. Gimana kesan dan pesannya? Yang nonton capek. Capek. Lo yang nonton capek gimana gue? Mikir, hantu, sobat hantu. Kesan-kesannya gimana? Selain seneng, happy, dan bangga. Selain itu udah basi. Gue takut, gue gak seneng, gue gak bangga. Gue pegel, kepala gue, bun-bun gue anget tong. Tapi kalau misalnya suatu saat gue ajak collab lagi, mau kan camping. Tapi di alam beneran. Din. Oke, sampai jumpa di Camping Ali.